Ya kula waca noteng sih ya. Jadi Imam Ghazali itu marah besar ketika ada orang tasawuf mensyariatkan kiri. Wong ora usah disyariatno jumlahe sak. Lah ya ora usah disyariatno jumlahe suwake ngene kok ape sih. Terus alasannya Imam Ghazali itu Allah mewajibkan haji dan jumlah uang haji kan besar. Berarti kiri nganti ra kelar haji juga ndak baik. Terus ada kafaroh maliyah yang kadang sampai 100 unta. Andikan fakir itu syariat kan ndak ada kafaroh maliyah yang jumlahnya sampai 100. Itu Imam Ghazali. Terus Imam Jabidi yang ngarang kitab malah luwe elek nah ngendikan. Karo dene lan anut Kanjeng Nabi fakir. Kanjeng Nabi fakir di akhir Allah fa ahna. Lah kowe kok padama iku? Maksudte ya ora usah diterusno ya. Kena alasan fakir anut Nabi. Nabi di akhir pangeran fa ahna. Nah, kowe kok padama iku piye? Padama fakru. Berarti kan genti Quran. Wong fa'akna kok genti padama. Iku amil nawaseh iku. Afanas alu ana to gawe ingsun al muslimin nang propro Islam tak gawe kaum mujrimin kaya wong sing pendosa. E tabiina sing kang anut kabeh lahum maring mujrimin fil ata ing dalam peparing. Malakum kaifa tahkum. Ma ta apa iku lakum kesi sira kabeh kaifa hale kaya apa tahkum nang dhewe hukum sira kabeh. Gawe kekokohan sira kabeh, gawe ketentuan sira kabeh ada hukum atlanit lah hukum al-fasita ing dalam rusak. Am e'abal alakum tegesa ono tuku di sira kabeh kitab binta ono kitab catatan munazzalun kang den turun di kang den kitab tetusuna kang sinau sira kabeh ta peruna kang maca sira kabeh innalakum terus niki mohon keputusan kula kira lan bantah aku kiai mbok bantah jadi ini nanti surat men kula waca khatam dadi niku kula maca surat wadduha wadduha tak waca tak tutuke bo khatam kitabe bo khatam mure wa yo raro so wae kabeh anut pangeran seneng ora melok dhewe yo napa sing jelas kitabe Allah teng kulon pun gugur kula mun maca jalalan urut soal ngaji mura urut tuh salah nasib pemberi kula maca urut ah kula sinau jalalan niku nate khatam harfan harfa nggih nate khatam kalian santri-santri nggih nate khatam benjenengan khatam khatam ngaji ya ora khatam paham iki kok khatam ngaji kadang paham kadang. Terus kemarin puasa kalau khatam urut antos akhir malam bodoh ini kalau bagi moto urut mulai dong antos khatam moto ini mau nganggur-nganggur ini ternyata alamatnya kurang baik kan langsung buat buka banyak kurang baik itu ngeten. Terus Imam Bukhari itu kan wafatnya Lailatul Id berarti malam kalau kemarin berarti malam itu maksudnya bodoh yang ranil pun pengiran yang asli ini. Alam lo rebu sing asli anu kula niku kan sinau Sahih Bukhari karena wafatnya Imam Bukhari malam Id ya malam rebu itu asli ini. Nah, jen kula kan buatan open house karena sampean soan aku ora ono gunane misale pengen kayak duwe juga nanya ke imlarat wong Indonesia wis wong marat akeh ora usah cocokan padha tau marat aku iso ngakhiri ke ora ono dewe tenan. Terus singkat cerita itu tiap moco hadis saya belajar kalau gak salah sampai pas malam 10 jadi kalau belajar 11 hari itu anggar kita Bukhari tak wocon itu sebuah ibali wani walau ayah terus ada orang sepuh matur ya Rasulullah tekolon pun neror wajah ijazah yang gede-gede suara Nabi surat-surat banjir. Nah, karena kalau pokoknya walhasil kalau mau nanti mau jalan khatam di depan umat ini umat sing umat bukan umat itu umat umatan ya guys. Yang jelas kalau niku pengagum ilmu tafsir tadi dia kata kalau matur kalau nanti matur Mbah Mun nanti matur Bapak matur Pak Tures nanti matur Pak Said Aqil Al Munawar dan itu saya suka mukjizat min haisul makna saya suka mukjizat karena lafaz itu satu kita ada orang Arab itu jelas problem. Kamu udah orang Arab sehingga jawab salim tentang lafaz itu jelas susah. Tapi kalau jawab salim tentang makna itu kan universal, loh. Kayak kamu sebagai lelaki kan lelaki tenan nak banjen kowe wagi ma'an fakumin amwalihin. Berhubung kowe numpang kan ya kucing tenan. Itu kan nyata, napa? Nyata.
kucing tenan maksudnya kan kucing tenan. Dalam peradaban juga gitu, al insan abdul ihsan. Pede mobil kan traktir kan iso jigrang tenan. Masa kowe jahil murakkab iso jigrang tenan. Masa kowe alim alamah numpang ngapunten nggih kula terus mriki. Ngapunten sampeyan. Wong alim amarga ngupetan ngapunten. Mergo apa? Numpang. Kok kowe lho kabeh temen dia numpang ngene iki dadine. Kabeh kok wedi. Mergo apa? Numpang kucing ya mergo kucing. Ana wong bodho ya, bodho tenan. Umroh. Utawi pe iku sama camuken. Tasku gawakno tasku. Ning dinggon wong urun niku ngongko. Lah iku pangeran ngitunge iku wong urun ngongkon sing diuruni. Normal ya? Iya. Lah pangeran ngitunge jahil ngongkon alim. Yayasan nggih sami. Ana wong bodho suwe nggae yayasan. Guru muen ambil itu, guru takrib ambil itu. Barang kecewa pecat. Berarti jahil mecat. Wong itu dunia. Wah. Kumutus iki tok, salah dadi wong alim guru nih. Sing ngongkon kere sapa? Mulane perkerian kudu diakhiri. So alam yasid kaya iman. Bahwa wajah jaga dolan, pada wajah jaga ilan. Mungkin kalau wajah noteng ya. Jadi Imam Ghazali itu marah besar ketika ada orang tasawuf mensyariatkan kiri. Kok ngerasa disyariatnya jumlahnya sakit. Lah ya orang usah disyariatnya jumlahnya suwake ini kok apa sih. Terus alasannya Imam Ghazali itu Allah mewajibkan haji dan jumlah uang haji kan besar. Jadi kiri nganti raklar haji juga tidak baik. Ada kafaroh maliyah yang kadang sampai 100 unta. Andaikan fakir itu syariat kan tidak ada kafaroh maliyah yang jumlahnya sampai 100. Itu Imam Ghazali. Terus Imam Jabidi yang ngarang itaf malah lu elek nah ngendikan. Karo dene lan anut Kanjeng Nabi fakir. Kanjeng Nabi fakir di akhiri Allah fa ahna. Lah kowe kok padama iku? Maksudte ya ora usah diterusno ya. Kena alasan pikir anut Nabi. Nabi di akhiri pangeran fa ahna. Nah, kowe kok padama iku wi. Padama fakru. Berarti kan genti Quran. Yang fa ahna kok genti padama. Iku amil nawaseh iku. Terus kalau kepengen mengkaji mau sekitar, pokoknya hari ini kalau mau sekitar tak kelihatan berani. Karena kalau berdekaan terus 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 gitu salah terus juga pengirangan dari kitab barok tentang Allah, belum tentang Rasulullah Muhammad. Jadi kitab barok kan tentang Allah, belum itu tentang Kanjeng Nabi karena ada ayat wa inna kal ala kulubin. Mungkin mau terbuka santai-santai dia satu yang ngaji atau satu yang umur satu yang nasib terus kalau suwon ono adina ugrin harus ngaji kalau tujuh murawel ya rasa ngaji wae tagian ya rasa ngaji boyoan ya rasa karena awak rabu toko eh saya nak kue hiburan di bang nengomah nyapu bebo di bang anak dia monggo lah nak berarti pengganti nyapu itu ngaji ya nama pengganti nyapu itu hiburan ini. Kulo suwun yang jelas ulumul Quran kulo niku mantep meyakinkan. Nggih kan wae nggih kulo sinau model wali tau model bodho tau model kafir. Tapi bukan kafir yang tadi. Allah itu mbayangno pembaca itu kadang nggih kafir. Tapi bukan kita. Karena terus pangeran nantang ngene ya. Ya wis yen ora percaya aku pangeran iki golek pangeran liyane aku. Terus pangeran sing mbok imani sing nggih bumi. Terus iku sapa? Jadi kangane pangeran bahkan siap umpama Quran dibaca gaya orang kafir, gaya mu'anid apa? Dan itu yang dijawab oleh Sayyid Muhammad. Tapi itu orang kafir nyari celahnya Quran juga susah karena asumsinya bahkan dibaca orang kafir. Seorang lagi bahkan asumsinya kayak kita berakhlak karimah bahkan adikan kita hidup di daerah orang yang banget jahat. Tapi kita berakhlak karimah kan tetap punya eksis. Jadi misalnya ruwabi cawe itu mengkuatu ancetak ngawur kuatu agama belas tapi mobil wakmu ini cerita lah ya kira saya tersinggung mobil wakmu oma wakmu belonjo wakmu terus kayak ngongkon tutupi aurat aurat rata iya iya selesai kan tapi nak wali aneh terus ngono ya wali aneh kue maca Arab santri khusuk dibiayai singki mau terus kue ngaram no garis kimu kok di eh bare deal wis. Asrawan itu. Jadi artinya pangeran itu ya bayang ngono kan.
Sehingga bayang wong lanang itu Joko Wamunalan ini sana orang siap walian. Terus mengke kula waca mukadimah Tafsir Tabari ketika beliau ngendikan asumsi lugatnya Quran itu hatta alal kafir. Asumsinya itu dibaca orang kan. Karena awal Quran turun kul ya ayyuhal kafirun. Ketika Quran menantang untuk ditandingi, mukhatabnya semuanya juga orang. Jadi asumsinya itu dibaca orang. Lah saiki wong ora ngaji, ngaji tafsir mbek wong tarekat sing ora tau ngaji tafsir. Ben paham kon posisi. Bariku mangan sego putih ora salah. Oh sujungane opo? Itu kan ning bab ini mungkin dia soleh tapi tidak di bab ini seorang. Mungkin mereka soleh tapi tidak di bab ini. Di bab ini tak lawan nganti ketemu pangeran. Di bab ini lho. Soleh soleh wae tapi ora usah bayangno wong alimmu nak moto, moto sego putih. Terus ketemu Nabi Khidir pinggir laut. Bariku diinceng rokokan. Pancen gak Nabi Khidir blas, oh. Sehingga ketika Quran turun, itu sampai orang kafir itu menyewa, menyewa orang-orang ahli syair untuk nandingi Quran. Karena asumsinya didengar orang kafir pun itu gak bisa ditandingi. Bahkan antar mereka nyanyian. Karena ada orang yang terkenal jenis Ibnu Jabbar, umumnya Bocah Ibnu Jabbar. Itu kan Allah ngendikan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasbukallahu, kamu dan apa yang kamu sembah itu semuanya nanti jadi api neraka. Itu orang kafir seneng. Senengnya karena mereka tahu Isa itu sangat dihormati Rasulullah Muhammad. Isa itu sangat dihormati ganti Nabi. Akhirnya mereka bagus selamat kalau gitu. Karena Tuhan kita sama Isa sama-sama di neraka. Karena kamu dan yang kamu sembah dan Isa itu miman yukbat namun miman. Walhasil ini ada orang yang ingin bantah Nabi ya. Bantah dengan ya baguslah kalau gitu nanti Isa juga benar sama-sama mayukbat. Apa? Sama-sama yang disembah. Tapi ternyata di internal orang kafir mau bantah itu ya salah-salah. Ura iso leh, umah itu kan layak gil. Umah kan gak eman. Jadi apa yang debat eh? Ya mikir karena ma sama man itu beda. Jadi Nabi yo sampai ngintikan ma ajalaka biluhoti kaumik. Nabi kan kok bentur. Apa ma ajalaka biluhoti kaumik. Jadi ketika mau didebat begitu, Nabi juga jawabnya ma, di internal mereka si rawan dibantah. Oh jol, kita ya bener Muhammad. Emak kok boleh bono Isa itu melebu kondi kok. Emak. Dan itu banyak ayat-ayat yang ditunggu dengan tanda kutip salahnya oleh orang kafir, tapi ketika di ya dibantah itu akhirnya yang menang Quran. Jadi sing kados wingi kudu sing lawatan mafuri fatqatu illa adamin harfin a'dal a'adi ilaiha mulkiyas salam. Jadi mafuri fat ora den musuhi apa ayatul rahman yaitu Quran dengan musuh apapun sing paling a'dal a'adi kecuali nanti mulkiyas salami kecuali tunduk. Ya coba misalnya tadi kalau berkali-kali cerita misalnya alam nasroh laka surga. Memangnya pernah kita cukup karena punya banyak uang? Enggak bisa. Bisa nampak bujumu ya sembari doa. Bujumu nampak makhluk kaya kue ya mergo. Ya ganteng ya sora. Rizki ya rake. Coba bujumu nampak ya. Nasib. Takdir. Takdir sih urisannya. Kadung, kadung. Apapun itu rumusnya alam nasroh. Semuanya begitu. Jadi kenapa harus asumsinya orang kafir? Ketika Quran itu munazzal, itu mustamiknya semuanya. Semuanya orang kafir. Nah, orang-orang yang jenis khusyuk, jenis ugu, nyongkone ngene iki sensitif. Iya wong kafir kok paham Quran. Masalahnya itu bukan masalah paham berapa. Itu fakta sosial pertama saat itu yang dengar banyak orang. Orang sehingga Quran dengan kebesarannya itu asumsi-asumsi itu dipakai. Hanya kitabnya kala innal insana nah, ya enggak ada kata innal mu'min waktu itu ya innal insana nah, masih pakai kata ya sudah terus rumusa arro'ahus nah, kalau bapak itu, bapak kula nak cerita wong sombong ya mergo ra buta menan ana wong mlete do ngono itu utang terbiyene bapak utawa ana wong khusuk sok-sokan suci do ngono kecoba babon langsung berakhlak kariman nah ana wong mlete do ngono duwe utang. Wah berakhlak langsung. Nah, itu kan siapa yang bisa membantah teori bahwa orang sombong itu karena istighna. Coba dia tidak istighna anil mal, anil mar'ah, anil jah. Ono wong bebas tonggo iftitan binisa, terbebas iftitan bil mal. Sebelum ketemu wong pangkat,
kurma utawa ketemu nganggur semeneng dekne rokok istirahat ana wong ganggu turu bar subuh kaya rokok ya dia mau turu bar subuh tapi kan dia gak bisa istighna dari itu semuanya sombong itu mesti apa arrohus siapa yang bisa nandingi teori itu. Maka kalau nanti yang mau coba buku karangan itu yang Eropa, nak cerita lagi. Negara maju adalah negara yang paling tidak maju. Karena semakin negara itu maju, ketergantungan pada negara lain semakin banyak. Misalnya ini, besok kan gak di Alphard. Sama yang punya Alphard itu merdeka. Merdeka yang gak punya. Karena duwe Alphard, atau duwe harta banyak. Butuh supir, butuh servis, pembayar pajak. Nah kira duwe kan butuh urip. Tapi misalnya pertanyaannya, tapi kan gak iso lungo, mungkin ragu lungo. Tapi kan gak iso gaya, kayaknya Rainis gak gaya. Ditumpahkan Alphard tetap Rainis gak. Jadi sebetulnya artinya gini, ketika kue dilatih kona'ah, sebenarnya bisa dilatih dengan hal-hal yang ilmiah. Misalnya pulau kan kiai, saya butuh penggemar atau muhibbin. Berarti saya kan bergantung sama makhluk. Cik Dinto ini bergantung orang jelas-jelas ini. Itu kan menggantungkan seneng mbak sekian banyak orang. Akhirnya kudu jaim bebo khusuk. Nah omongan kudu hati-hati, nak dongo bebo nangis kan rupet urip kan rupet. Tapi nak kados kula butuh miso-miso butuh urip. Pokoke urip ngono ae wae. Engko seneng ora wis padu wae ngono ae gampang tau kita mantep penak wis. Kok repot to? Itu ngaji. Ketika Anda kaya raya itu sebetulnya pertanyaannya adalah Anda semakin banyak yang Anda butuh. Kalau kita disuapi 10 biasanya turu enak banget tapi sudah ada mikir makannya. Tapi masalahnya saat gue melarat ternyata butuh tetap pakai itu masalahnya. Tapi tetap rumusnya itu adalah istana. Semua toho itu dari saiki wong sing seneng pangeran yakin la haula wala quwata illa billah. Kan gak mungkin orang mukmin sombong. Makanya cari Imam Muzali. Sebetulnya orang mukmin semuanya pasti tidak sombong. Kalaupun sombong cerita bojone akeh, dia akeh. Dia kan tetap bilang minallah, di hatinya bilang jangan-jangan jenisnya wa ma bi nikmati rabbika fahdis. Kan orang mukmin enggak mungkin istighna minallah, istighna anillah kan enggak mungkin. Jadi sebenarnya enggak mungkin ada orang mukmin itu sombong. Misalnya orang mukmin jumawa. Duit ku akeh, bojo ku akeh, pengaruh ku akeh. Ning atine tetap kullu dalika minallah. Terus setiap saat Allah bisa salabah, bisa mengambil dari itu. Terus sombong ini. Lah sing diomongi risi muni sombong kan dekne ancen wong hasud. Dadi nek ana omongan ngono jeneng manusia mesti sombong. Jajal kayak duit 1 juta, darani, oh itu tahadus bin nikmah. Itu kan urusan bayaran, apa? Urusan apa? Urusan bayaran. Sing ngukumi kue melete, kayak duit. Selesai. Sing ngukumi kue tahadus bin nikmah, buar, oke, mangan, jutawani, numpak mobil Alphard, jutawani, kok rakatus duit. Jadi kan urusan servis, apa? Itu Quran selesai, menjikan itu semua itu ini kalau wajah, ini kalau wajah ilmiah, lala ayat ini ilmiah. Ketika Anda punya hukum, pertanyaannya Allah itu malakum kefatahkum, terus amlakum kita bintihi. Ini jelas Allah ilmiah sekali. Ketika Anda punya hukum, referensinya apa? Kitab yang kamu baca itu apa? Innalakum saat temen ikut duisi rokabeh biing dalem mah, lama iktinono perkoro, atau biing dalam kitab, kitab tingkat teruna, lama iktinono perkoro, takhoyoruna kang milih si rokabeh, takhbaruna kang milih si rokabeh. Jadi pertanyaannya gini, orang Yahudi itu kan yakin masuk surga, orang Nasrani juga yakin masuk surga. Orang Islam kayak kue-kue ini ya yakin masuk surga. Pertanyaannya, atas dasar apa kamu yakin masuk surga? Paling enggak kalau itu urusan samawi kan atas nama kitab suci. Tapi di kitab suci itu apa pernah ada bahwa kamu punya apa yang kamu pilih? Kamu punya hak memilih apa, surga atau? Nah, sebab itu kan ujung-ujungnya ya enggak bisa milih, kabeh itu Allah, ya sudah benar kita. Bener umat Islam maksudnya memang dari awal kita bilang sampai itu padluwo. Saya ulang lagi ya. Surga neraka kan kita enggak ikut punya. Kalau enggak ikut punya kan enggak bisa menentukan kan. Bahkan nyawa kita pun kita enggak ikut punya. Kalau enggak ikut punya kan enggak ikut. Maka Allah tanya, "Lho, kowe iku duwe takhayyarun apa? Kamu punya hak pilih. Sing mbok pilih nyatane kalah, terima calonan presiden sing mbok pilih kalah apa meneh calonan swarga neraka." Nah, syarat memilih itu kan kamu punya. Kita enggak punya surga neraka. Syarat memilih punya kemampuan milih, kowe iso milih apa? Gebuki mung karo nakir. Kowe milih swarga, jare diruante mek malaikat-malaikat ape apa? Makanya pertanyaannya innalakum fihi lama. Kemudian kamu dapat jaminan bisa memilih apa yang kamu pilih. Kan enggak bisa. Ya wis urip wis ngene iki. Akhire kan wis bener kanjeng Nabi latihane la haula wala quwata.
Lho misale aku dadi kiai butuh milih gak kepen di murid ngene, kepen gandeng kabeh, resik kabeh, suge kabeh, rene iku wangi terus ora ngene iki lho. Tapi aku iso milih apa? Ya wis. Kowe nek dadi wali iku lagi roh pentinge la wala wala. Lah ora bisa apa coba? Kowe misale mati. Terus apa opo terus? Milih ngopi anane mungkar nangkir. Milih swarga gak di nomor WA-ne Ridwan. Milih swarga ra di orang dalam iki ruwet. Ya wis akhire bisa apa? Nane pangeran oleh gojlok wong kafir. Malah kung kefasan kok kayak aturan dhewe, makanya tak maknani nggih kuat. Sebenarnya hakama maknane bukan hukum ya. Hakama itu maknane kuat. Makanya kita pun uhkimat ayatuh. Kalau bangunan kuat namanya muhkam, apa? Jadi sing jenenge hukum sesuatu yang menjadikan kita kuat. Melani nek ana wong roh halal haram, ngajine subhat ngelotok, kok uripe toma, itu gak roh hukum. Itu karena dia bikin dia gak kuat. Karena muran kan orang toma itu. Jadi hukum itu orang bisa jadi kuat. Wah, kowe roh halal haram jebule ketubuh babon kan gak kuat terus lemah lembut kan. Ketubuh utang itu ora dihukum. Nah. Ya berakhlak mau. Kalau ngaji jalalan ketemu sing dibi kro tawa duwe pot. Ada sing dibi ora iso ngaji tapi sing dibi. Ana kiai dikajak nang wong suges, sing di apa kurang juga Mas. Kiai ini. Matur nuwun satu. Kula nak dibilas dadi kiai jenis. Nak kowe ape nglakoni monggo aku moh yakin moh. Loro kabeh. Ana ora kaji lah tok. Lho cara peke kan ngoten, lho mil apa minna. Ana wong kere kiai ditaring suges kaji wajib to ora? Ora wajib. Wong peke dhisik muni mau potensi duda-duda, cara kok gak potensi nyata. Enak wae potensi. Nyata kok. Bareng kiai ini kangen pangeran. Kulo kepen tuwa, sesuk mawon. Ya kiai kan wong saleh, di mantur karpe dalu-dalu kangen Kanjeng Nabi barang ngono. Kulo mun kepen teroh dompon dalu sesuk mawon. Meneng ya saya. Pas dia kepen turu, wong isuk kepen ning raudha. Monggo ya teng raudha, tapi kulo badhe tidur. Monggo. Wah, rusak. Lah iku ora 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 hukum. Maksudnya makna hukum maknanya kuat. Jadi kamu harus berposisi muhkamah apa? Mana ayatun muhkamah, ayat yang posisinya kuat, tidak kena revisi. Nah, makanya Allah tanya, malakum kaifatakum sing dadekno kowe kuat apa ngrai-rai? Abdun, gae, makhluk, kere, jedutang elek. Terus kabeh opo? Jadi pengiran-pengiran lek takok. Terus kowe ape opo? Ning donya ya ape opo ning akhirat? Kowe muni ahli swarga ku ana bukti nek kowe ku iso milih. Kowe milih ra diusir bodho sampe kok milih. Nah, itu juga mengandung balaghah yang tinggi. Tapi kalau suwun karena kita orang Jawa dan gak tahu salim Arab. Cara kula paling gampang ya, kita orang Jawa kan gak roh bahasa Arab lah gampang. Mana nih kita ya kowe ora aku tapi gampangane ngono lah. Iku sokoe. Balaghah iku makna wae ngono lho. Angel temen terang ngono kowe. Dong ya, tapi nak makna kan enak ya. Lu ngrampel duwe sapa? Misalnya kayak numpak Alphard dijak uang, duit, wae kono, terus kayak milah, kono apa ini Surabaya? Di Jakarta mana kok bisa opo? Ora melok. Kalau sekedar mobil yang kita tidak punya saja, gak bisa ngatur kemana, apalagi ki dunia wae pangeran. Artinya ketika Nabi mujilah haula wala quwata illa billah, Nabi ngendikan kanjun min kunuzil jannah min kunuzil arsy, pancen yo tenan. Bisa apa coba kita di depan Allah karo la haula. Di mana sundul langit wis kecoba wong wedok dunia apa opo? Coba paslon-paslon apa-apa netral kiri tenan iya orang netral lho kena netral keramat kaya aku tetap suge lana ora aki-aki ora iku ini kalah bareng kalah darah ini dunia ngobos udah bagus loro kaku tapi apa artinya kita ini tidak punya unsur kekokohan bahkan untuk diri kita sendiri yang disebut malakum jadi hukum ya artinya maknanya itu kekuatan. Mulane kuhkimat ayat itu. Mulane nak notali sing kuat jenis muhkam. Mulane bandingane Quran muhkam bandingane mansuh yang sing iso dirusak itu jenenge. Man. Ya, saya ini gampang misalnya kayak roh halal haram tapi urip pemutoma itu orang kura roh hukum karena bikin dia lemah bukan muhkam. Bukan apa? Muhkam. Nah, saya ini dimaknani model ngoten. Malah aku, kowe kok iso kuat iku piye? Kowe di kitab apa? Terus ana jaminan nak urip lan akhiratem koyo sing mbok pilih.
Jadi kayak rapi bang, lu bujumu seneng kue, dia nak lungo godong no banyu siram, kan jurai suami lah. Ternyata dia bujuk sing idol ana wong liya. Ya mesti ku topo. Apa opo? Apa opo? Apa opo ya? Malakum ke patakumun. Wes kan. Akhirnya doang terus apa merendahkan ego kan. Enteng urip urip. Apa opo kita pikiran takokane ape? Ya ape opo? Innalakum fi hilamat atoyun. Takokane pengenane amlakum aimanun alaina balighatun ilai. Apa kowe di perjanjian mbek aku dari pengenan? Sing perjanjianmu iku nganti tak gone. Maksudnya ngene. Kowe kok muni ahli swarga, kowe gak mau duwe aku dari pengenan. Kan gak? Lah misale gak mau duwe pengenan kan pengenan berhak sak enake. Apa ya falu masang donya-donyane pengenan, kowe pengatur. Ahli swarga. Mau atur Gusti saya harus masuk swarga. Ora saya harus api usopo. Cuk. Pengatur pengenan. Gak bisa. Mutalikun bimakna alfi alin nabi adal kalam anal kosam aksana wajabuh innalakum sad. Innalakum lama takum. Apa ada kedua sirokabe lama ikhtina ada perkara takumun dihilihan kusikum. Jadi kamu ini pengiran takok. Memangnya ada jaminan kalau dalam hidup kamu atau akhirat kamu semua yang akan kamu alami sesuai pilihan kamu. Kan ya tidak mungkin. Mungkin ini musakor. No? Maksudnya ya emang sebetulnya ketika Nabi ngendikan saya berkali-kali ngomong. Ketika Rasulullah ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu Nabi hanya menceritakan otoritasnya Allah itu tunggal. Apapun hebatnya Nabi dan begitu dicintainya Nabi oleh Allah tetap di bab-bab itu ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu kan hukum hakikat. Bok Nabi, bok Jibril pun ya sama wama adri mayuf alubi. Nah kalau ada jaminan pasti selamat itu ya karena yang punya dunia, punya akhirat itu jamin. Tapi Nabi harus ngendikan begitu untuk dirinya. Nah, falilah. Sama Jibril pun harus ngendikan begitu. Jadi itu gak perlu hal yang melahirkan kontroversi, macam normalnya begitu kan. Paham ya? Jadi cara malaikat Jibril, ya malaikat istighosa, temani la haula wala quwata illa billah be opo de. Ora melu duwe tadi. Kabeh ku nunut. Nah di bab-bab seperti itu terus wali-wali sing amatir sing latihan wali itu cuma waroh malaikat tenang podo makhluke. Nah iku sing ilhami mudin-mudin iku. Manek no wong mati apa? Nek ana malaikat turu teko makhluk podo ae mbek kowe. Aja wedi aja kaget iku. Gayane iku terus. Nah iku makome wis dhuwur iku. Mergo iso ngretak apa? Aja ngretak, aja gumeter iku podo ae kok. Jari muka nakir, podo pi aku gue gudam ke orang. Aku iso nuduk kue kira iso nuduk aku. Wali, gak masalah. Jadi pengiraan oleh Mbak Jelok menuso, makanya saya ulang lagi. Asumsi ayat ini juga dibaca orang kafir. Tak ceritanya ya. Coba ya, sampean saya hafal Quran, kaya aku. Misalnya raiso persis, ya sangi sore, misalnya terpaksa. Sebetulnya orang kafir itu orang paling angkuh mengkhayal. Ketika Ammar, Zuhair, beberapa peristiwa itu di Bukhari kan ada bab mu'amalah sama kafir harbi, ada orang soleh dia mu'amalah samanya sama As bin Wa'il, sama siapa? As. Nah, dia ini kafir As bin Wa'il itu ketika diancam, kaya nak bodoni aku mau bunuh rokok maksud ada akhirat? Oh ada akhirat laku tayan nama lau kemudian ada akhirat, ada polanya sama sini dunia mapan, ada akhirat ya mapan walair rudit ila rubi la ajidan na khaira minha mungkolaga. Nah makanya kalau suwun, nak sampean anjen senang pangeran tenan, senang Rasulullah tenan. Dunia yang kepina. Karena ketika kita bicara akhirat itu sama-sama wong kafir yang ngomong akhirat dan perasaannya juga la utayanna malau wawala. Perasaannya mereka la ajidanna khairam minha mungkol. Wong Islam ya yakin fil jannah, orang kafir yakin fil jannah. Tapi pertanyaan yang kita menjadi menang, kita sebagai mukmin, mukmin yang menang kan gara-gara orang mukmin pun sing yakin swarga tetap ngomong ya tapi fadli Allah. Itu kan terus menang karena otoritasnya kembali pada Allah. Swargaku ya karek fadli Allah. Ya berarti kan benar cara hakikat. Memang di dunia ya lahu ma qali fis samawati wal ardi, nanti di akhirat juga lahu. Bukan tentang kita mukmin yang fil jannah tapi tentang keyakinan kabeh itu biadillah. Nah baru lewat biadillah Allah yang umumkan bahwa al-mu'min
Biljana tetap aja ada dari kita, biar yang ngendikan Allah. Paham enggak maksudnya? Ya wes akhirnya suritane la haula wala quwata illa billah. Sendi kok dewe. Nang dorong kono aja karek sing ngecat lagi. Wah. Nah, lobo wong ya. Sakake pangeran daran ngecat. Ya terus sing rodok-rodok priayu ngecat langit. 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 Sembah kono. Saya tak balik ini mana. Ketika gue ngomong akhirat, kan sebetulnya layat kural janata ilamang kana hujan. Perasaannya orang Nasrani gitu, orang Yahudi gitu, semuanya perasaannya bin. Orang Islam tentu begitu. Nah, kenapa kita yakin kita benar? Bukan masalah apa-apa. Karena kita yang mengatakan al-amru biadillah. Ya sudah, itu kan sudah normal berarti. Kalau biadillah kan sudah normal. Yang punya, yang berhak memberi hukum. Ya, yang punya, yang berhak. Ya, kita bisa apa? Iku malakum kefah. Dunyo kunane kuno angger ngomong kudu berdasar referensi. Kunane kuno referensi pancen catetan. Catetan opo wae, makanya Allah takok amlakum kita pun fihi tajri. Jadi Quran itu banget ilmiah, ya mau ilmiah banget. Terus kue duwe referensi di perjanjian be aku dari pangeran nak urip ning akhirat tu lama tak koyarun sesuai pilihanmu. Kan ndak juga. Kita ini musakhor, kita ini makhur, kita ini majbur, kabeh terserah. Kita bisa. Kalau ini kita juga ditegir ngaji. Kalau orang serasa ngaji kan janggal. Kan enak hura-hura. Ngaji kok seneng. Tapi kenapa sumat solem? Orang dugem ya aneh. Kenapa sumat solem? Gue kok seneng. Tahajud tak enak. Apa sumat solem? Tapi sampai kapan? No? Ya clear ya. Makanya kalau suwon balagoi Quran itu ya tentu sak lafate sak kalim. Tapi kene wong Jawa ora sok-sokan. Kita lebih gampang balagoi Quran itu liwat apa? Makna. Karena itu ya tadi kan fair. Kula nak nyontokno di Jogja ya berkali-kali. Kula nyontokno tauhid dan itu saya ulang berkali-kali. Misalnya ini apa? Enggak pakai apa ini besi kan? Besi ini. Misalnya ini kaca. Saya tanya ke kamu. Ini kaca sama besi kuat mana? Itu orang jawab kuat besi. Oke, dari segi materi ya kuat besi. Tapi itu jelas salah jawaban itu. Sebenarnya terserah saya, karena saya ternyata ingin menghancurkan besi dan ingin menyimpan kaca. Sehingga besi ini saat ini juga hancur, tak hancurkan, kaca ini tak simpan sampai bertahun. Berarti jawaban yang benar ya terserah. Terserah sing duwe. Lah nak nuruti tirakat ya kudune kafir luwes juga timbang sing ora kafir. Wong gowo kalammu kok kere. Lah tapi sing duwe ngersano. Kere apa opo? Karekon. Ana wong profesor doktor ahli ekonomi, ana wong ora tau sekolah di pabrik. Ya kamu mimpin divisi itu. Barang gak prospek pecat ya. Profesor goblok dadi nomor 1 pecat. Padha gawe semaan ping 1000 supaya naik pangkat jebule ora. Oh, ngobos. Asal ijek dunyo wis ngene iki. Nah, akhirnya suarke dipecat kabeh iku Allah. Eh, aman apa? Final. Benar. Saya pangeran apik sekali lagi pertanyaan itu. Kue terus piye? Makanya tak malakum. Cara Jawa kue ku sapa kok gawe hukum-hukum kowe ku? Ora mulai di dunia kok melok gawe hukum. Ini kira ada protes gak aku. Oh, dikatakan gue sing maca ku sapa? Kiai ini aku tak kue. Cara diterus no, tapi ya bisa. Bodoh kayak misalnya ibu jumu dunia ibu jumu saya gak terus ya kono kono pas ragil aku spontak ah turun di jumu wire senangnya kelon ya wes saya kayak sih melarat nih ini ngalami pasti kecil itu suara pengamat teman terus salhum ayyuhum bidzalika salhum taqasira Muhammad bin Kafi ayyuhum taibini kafi bidzalika ini mesti nanti ayil hukmi tegese kelan hukum ala dika yahkumu nabili antusihin hukum yang mereka ngukumi untuk diri mereka sendiri yang menguntungkan diri mereka min annahum yuk tau nafil akhirah abdullah minal mu'min mereka berkeyakinan yuk tau nafil akhirah dikasih abdullah minal
Zaim itu yang nanggung kafir lemah. Am lagu minta musyroka. Emosi pun akangnya tahu kafir lah dia dalam makhluk ini yang ucapan. Tiap puluh nakang nanggung sopo musyroka lah kemarin kafir dihi pelan istilah hukum. Pak ingka anak ada lek paliak tu. Maka nak anak sopo ngaget musyroka ini mekafir ini aku mesti ingka anak sopo ini. Tapi kemana ini seipati pangeran. Dunia aku wakku. Hukum terserah aku saya dari pangeran. Kalau terserah aku, aku piye. Misalnya pengen ngeklaim kamu punya kawan yang menanggung itu. Jadi sopo, wong itu sopo, kon rene dari pangeran apa? Wong itu paliak tu disurokai. Kalau yang ada lo Fir'aun, Fir'aun yang mati, yang pangeran malah kelembar ribet, ribet. Jadi pangeran nak kue DPK ini sopo, kon ngadepi aku paliak tu. Jadi pangeran itu sangat rasional. Mulanya paling bener guys kita lah, tradisi wis Allah kafe itu. Ya bu kucu ya. Ape ape tenan. Jongklo. Ya. Enggak ngelo. Taruh di sini terus turun di gerdu. Saya kira ono di sini anggere ngedan ning gerdu. Saya kira ono gerdu. Saya kira ning di sini. Pasar. Iku wis maju ku. Kan akeh pakanan. Aduh. Ayo lah. Wes. Wah, ngaji wong jadep-jadep. Ingka anu sodikin. Ya Umar Ibn Safi tinggalin dibuka apa ansakin sangking hakikat. Buat istagi barat ini barat ansi datil amri sangking banget di perkara. Ya Umar Ibn Safi tinggalin dibuka apa ansakin sangking hakikat. Kalu kasyafat buka apa al-harku perang ansakin sangking kenyataan. Ida stadda nalikani banget apa alam lu perkara. Masya Allah dan Masya Allah. Gini. Alih terus. Gini. Mau. Sudah dari Badawi tadi. Soal tadi. Yauma yukshafu an sakin. Ing dalem iki mbamu kabeh. Kenal. Yauma yukshafu ing dalem kan den buka apa an sakin saking kenyataan sing repot. Wa tisaki barat ini barat ansib jadil amri sangin banget di perkara ya amal siya amal bisa bal jadil yukalu kasyafatil harfu ansakin tidak setat dan alikani banget apa alam di perkara biya Tuhan dan itu yang jadi kalau terang tenangan wa yut'aw nalan dan panggil sopung akeh lafi suci maring sujud imtihanan kelan isi di imani maring imani kabeh salah satu namun korak kuat sopo wong akeh bisa tersebut etak siru dikisi jadil apa dihururum apa geger-gegeri wong akeh tetap jadi belakang ngeceteng wahidan kang siji. Kasiatan terkali wedi hal dan minjami di tahun ayat dari latan kita kali ino atau kali wedi apa absor hukum peninggal di kafe. Tair fauna tiga seorang angkat topeng aja hari absor. Tair hukum ikut tunggu aja tak satu kita ikut tunggu aja buat jelasin gimana. Alasannya pangeran kenapa di akhirat mereka tidak bisa sujud ketika sukses maka wakaf kami. Kali teman ono topeng aja itu anak jenis dan topeng aja sujudnya ilah sujud mana sujud atau wong kali tunggu aja kita limu naik ke sentuh topeng. Kalau itu namun orang nekani sopung aja di bulan sujud, misalnya di Allah Yusolu yang orang sholat sopung. Jadi kalau mau coba, kalau mau janji, kalau mau tanda takbir kebari tentang sujud. Ini kan cerita tentang betapa rasionalnya Allah ketika bikin aturan. Ya betapa rasionalnya Allah ketika bikin apa? Aturan. Ya di akhirat nanti itu tes-tesannya itu sujud. Kalau orang baik, itu lebih pengeran. Sudah, kamu sujud. Kalau di dunia itu sujud ikhlas, dia bisa sujud, kalau enggak ya enggak, ini kalau wajah. Dan uniknya mesti Allah itu bikin logika, aro item itu logika, jae pikir, apakah kamu punya rokyun, apakah kamu punya pen? Ini teng beberapa tafsir diterangkan begini. Mendikannya pangeran ya, yunadi munadin yaumal kiamah, ini di tafsir Tabari. Yang semua ulama bilang apa termasuk aksanut tafsir. Alaysa adlan min rabbikum alladhi khalaqakum thumma sawwarakum thumma razaqakum thumma tawallaytum ghayra. Ay waliyakul abdin minkum matawal. Allah itu sangat demokratis, sangat modern jar saiki, sangat rasional. Bukankah adil? Saya ini Tuhan kata Allah. Saya ini Tuhan yang bikin kamu, yang bikin rezeki kamu, yang bikin langit itu semuanya dari saya. Kemudian kamu menuhankan selain saya.
bukankah adil yang kamu tuhankan ya kamu ikuti. Wong kamu tidak nuhankan saya, jangan ikut saya, ikut yang kamu tuhankan. Terus mereka jawab, wah itu adil, kalau kita ikut seseorang yang ikuti itu. Akhirnya terus fayakulu nahbalang, ya gusti, emang adilnya gitu, fairnya gitu. Wala fayumat salunikuliko min alihatum alati kaun yakubuna fayat tabiunaha turturiduhum anna. Kemudian karena itu pertanyaannya Allah kan adil kan, kalau semua orang ikuti yang diidolakan. Ya mana tuh kulau nasim. Nah kamu kata Allah, zaman kamu di dunia tidak pernah idolakan saya, kata Allah. Ya sudah kamu idolakan uang, ya ikut uang, idolakan pangkat, ikut pangkat. Ya sudah ikut aja. Sudah. Apal hasil akhirnya cukup. Jadi Allah cara ngedikan ditanya dulu, alih sa'adulan, mirrob gitu. Bukankah adil, saya yang Tuhan, kemudian menciptakan kamu, tapi kamu tidak menuhankan saya. Berarti saya adalah tidak idola kamu, tidak panutan kamu. Ya kamu harus mengikuti yang kamu panuti. Yang kamu idolakan, mereka aja, piye cara kowe, pengen tak kok. Enggak, ya harus begitu memang. Ya wes kak, jangan tak aku. Barangkan ya gini, kono. Terus akhirnya, ini gitu terus. Ketika itu terus fayak syifu amma sya'Allah ayat sekol fayak khirru nasib jadan ilal munafikin fa'innahu yasiru kifaru aslabin azman wasitan misla soya silfakar fakolah nukir fa'ur usakum ilal nurikum. Intinya nanti tes-tesannya Allah itu adalah sujud. Makanya mbah kira kadari kita harus pernah sujud secara nama itu. Ikhlas itu dua, ada ikhlas omongannya wong sufi rodok ngelantur juga karena berlebihan kan gak mungkin seperti itu. Nah cara Fathul Bari itu dikritik orang sufi, sudah lah ikut Rasulullah, Rasulullah itu ngedikan sujud itu adalah pembanding. Saya ulang lagi, sujud itu, jadi gak perlu syarat berlebihan. Ketika orang sujud lima sujud, itu namanya juga sujud lima sujud, ya sudah. Kita muni sajadah wajib lillah di kholakau, namanya sujud lillah. Nah cara bangun, soal cara omongan yang sufi, uang daftar wali, itu himmah wakidah, haman wakidah, pikirannya rapelengahan, fokus, ini. Nah tadi di prakteknya udah keturun. Itu kan repot. Ya sebetulnya kan sederhana. Lho kula nanti mau coba Fathul Bari. Lho buatan kula ini buatan kula hormat banget sama Habib Mustofa Ali. Jadi kalau ngomong jujur, biasanya kula ngaji ini nak tarubah jadi bahasa basi. Tak cerita orang Fathul Bari. Mangkau lelah ilah wasda kholal. Bagian lewat mukhlison biha kholbu. Ini nak cara Fathul Bari. Ketika kamu tidak dipaksa oleh pedang, dan tidak takut dibunuh dan kamu tetap melafadzkan la ilaha illallah itu jenenge mukhlishon biha qalbu. Bedanya dengan orang munafik zaman itu ngomong la ilaha illallah karena takut dibunuh. Wong Islam kan ora tahlilan ora apa-apa yo ngos. Ah ba salat yo. Berarti ora perlu ikhlas sing koyo dingidikan wong sufi ngono lho maksude. Sing kuwi sing syarate ruwet ora karuan yo. Ora usah ngono iki kan wong awam lho apa melong sufi. Awam ya awam ae kan. Iya kan sudah kan iman al a'rab kan dari Nabi kan Allahumma imanan ka imanil a'rab. Sudah kadang kita butuh wong a'rab. Pokoknya kenapa la ilaha pokoknya ngomong la ilaha illallah. Kenapa? Ora kenapa? Itu yang enggak disadari orang-orang sufi ahli hadis itu kesepakatan mukhlishon biha qalbu maknanya tidak takut pedang, tidak takut qatlu itu sudah cukup mempertegas itu ikhlas. Pangi turu wis dari Allah. Malah potensi masalah nanti kan mimpin tahlil sing ngongkon mung sugih. Potensi loh, tapi soalnya kita tetap ikhlas di soal. Lah wis keseringan kan ikhlas. Cara niku ya tambah Mbak Maksum. Salat wiridan itu intinya ke kancan. Kang paling kuwi mung isin santrimu. Nah wiridan itu dulu isin. Pertama isin sesuai lali. Nah pas lali iku ikhlas. Pertama ngono Kang, sesuai lah pas lali iku. Ya kan sekali yang bobos makamnya billah walillah semuanya. Tabelnya jadi sebenarnya ikhlas penjelasannya itu adalah bandingannya ada man sing qala la ilaha karena khaufal saif khaufal qatli dan ketika anda coba yang masa kamu nilai ilaha kok bukan dah ya itu jenenge. Kedua, dipaksa oleh hukum wajib akli. Itu juga bagus, nah, cara Fathul Bari. Kita secara akal memang tidak pernah menemukan kekuatan di atas Tuhan. Misalnya kita nyipati Allah, aman kola kosamawati, bawa atur satu, jawa anjala waktu minas samai. Ketika tidak ada kekuatan di luar Allah, ikhlas kita hanya kepada, itu ya ikhlas. Karena tidak ada pilihan. Itu jenis iltizah dan akli. Sudah dia, sudah final.
acara ilmu tauhid disebut wajib adil. Ini juga sudah. Makanya itu ikhlas ini juga yang nyuwun sewu tidak bisa dibatalkan oleh wa izana wa in saroko, karena ini sudah. Makanya ada dungo ya pas malam itu bapak kan cerita kata teman Bukhari malam itu. Dungo yang mustajab yang termasuk diikuti banyak syurrahul hadis para penyarah hadis itu dungo ini. Contoh ngawur habis dungo, tapi justru kok keramat. Gusti ngeter, gusti kan ngawur. Oleh naung jatah boleh, gue kudu jatah. Jatah boleh, nara jatah berapa lah. Oleh muni gitu, apa itu? Gusti jenar rak pirsa, ketika asoi naga ku anjahlin, wa atok naga an ilmi. Kalau saya tahu engkau Tuhan, ku ilmiah, kau tahu betul cara ilmiah engkau itu juga. Atok naga an ilmi, tapi wa asoi naga an jahlin. Masa gusti sing jahlin, gue pada no ilmi. Jadi sing jahlin ampun catat, itu kurang penting. Tapi nak kalau atok naga ku an ilmi. Ku ilmiah betul gusti ketika saya taat pada engkau. Memang saya harus taat sama engkau. Dan iku ayate iku ya. Tadunani di aqbura billah wa usyrika bihi ma laysa lihi ilmun. Lu syirik itu gak ilmiah Gusti, makanya ketika saya bertauhid itu ilmiah sekali. Lah pas kula salah, menungso le Gusti. Jadi atokna ka an ilmin wa asaina ka an jahlin. Mosok jahil di musono. Yang perlu dicatat itu sing ilmiah Gusti, sing jalan-jalan. Mbok. Ya apa ya dari sini? Tahu apa? Jadi kok tes-tesan itu pakai apa? Dan yang saya senang dari hadis ini adalah Allah itu bikin pertanyaan. Jadi baca Allah itu kita yang nekuni Quran kan mesti barang yang karuan aja mesti bertanya kul ara'aitum lo. Coba kamu berpendapat. Kalau saya ada Tuhan kata Allah, aruni madza qalat. Kalau saya ada Tuhan, lalu tunjukkan selain saya itu siapa yang bisa langgar ada kalau kuwa aruni madza qalat alladzina. Allah ngendikan lagi, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni madza qalat." Kalau saya ada Tuhan enggak apa-apa kata Allah. Saya tunjukkan kekuatan mana sing ngelange bumi liyane aku. Didono sapa? Fir'aun lahirin ning bumi. Ora melok lahir kok gawe. Iya lahirin ning bumi kok gawe. Itu makanya Quran mangan dewe Said Muhammad ora ono ilmiah kitab suci kaya Quran. Karena musuhnya saja diberi hak berpikir. Itu qul ara'aitum kayak di sini alaisa adlan min rabbikum alladzi khalaqakum. Bukankah adil saya yang Tuhan yang gawe kowe ngene-ngene summa tawallaitum ghairu. Lah, kalau lah ini hukum akhirat. Kemudian di hukum dunia kita-kita yang nekuni ilmu dan wajib ngomong gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nak gawe percontohan irasionalnya syirik, bahwa syirik itu tidak ilmiah, tidak lalu nah ngertikan itu, saya apa-apa lah, misalnya tak apal kue itu tuku budak, dulu contohnya budak misalnya saya beli bis atau beli tanah luas uangnya ya uang saya kemudian tak apa-apa, coba bis ini kelola atau tanah ini kelola setelah kamu kelola, ada hasilnya kamu kasihkan selain saya kue itu dolin tuh, uang sing duwe aku setorin uang kamu punya budak, kata Rasulullah, kamu punya budak, kamu beli min kholisi malik min dahabin awarik. Terus setelah budak ini kerja, hasilnya dikasihkan orang lain. Dawuh Nabi, ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzal. Ya misalnya kamu punya uang 1 miliar, bukan senang zat, uang 1 miliar ini kamu kelola. Bareng dikelola, labannya dikakno bakar. Sarap. Ya sama, kata Allah. Aku ini pengiranan tinggai kue, bareng wayake nyembah, nyembah liane aku. Tekem loh. Apalah lagi lo. Nah, ikhlas juga bisa dipaksa lewat kekuatan ilmiah seperti ini. Ikhlas juga bisa dipaksa. Jadi misalnya, urip kuning bumi kok nyembah sampai sing ranggawe. Aneh. Salike ning pondok ngene, terus pamit samami, ora mlebu pondok kok pamit. Ya pondok kan donya kan ngono. Mulane donya wae pangeran, barang ana wis gedhe, amit, Mbah. Ya ora melu duwe kok dipamiti. Nah, cara Fathul Bari, ikhlas yang ngene iku rasa ruwet-ruwet. Clear ya? Lah soal kaya pe daftar wali, ya ikhlas yang dilibat ngene monggo. Bener Mbah Mun pas ngaji tambi lho, mutar. Iku bakasane wali, lah kira wali kok melok, melok. Ya lah. Ya lah. Suatu saat khatam lho.
Padar mongko ngebarno siron insun gak dikisi ngebarno siron insun waman nam ing wong ikat ibu kang berono temuan di hadap hati dari Quran itu hati dan aku nana sana terdiri bakal nguci insun ing kabe nak kudi ini singalap insun ing kabe kolian kolian hal isi disi ini saya sudah ya sangking sekarang orang isi sepon mau menilang ngebarno insun lagu mareng wake hidu dikisi ngebarno insun ing kabe indah kei bisa nung rekos insun mati nung kumat syaki insun sekuat layu topo rekos kita nanti opo kei amtas alu epel atas alu bali ana to jaluk sira Muhammad gum ing wong akeh ala tablighi risalah ing atas nyampe nang risalah ke jaluk ajran ing upah. Mulane fahum monggo te wong akeh min magrumin saking nebusi opah iki, mbayari opah iki. Mimma sing perkara yuk tuna kang maringi sapa ngake kak ing sira Muhammad gu ing ikilah upah musalluna iku berat kabeh. Mulane fala minuna mengko iman sapa ngake li dalika maring mengkono-mengkono kabeh. Perkono mengkono-mengkono soalil ajri to soalil itu. Dan iki peringatan bagi kula jenengan. Kanjeng Nabi ku digojlok pangeran, tapi tujuane iku ngenyek wong sing ora nampa Kanjeng. Mat, jangan-jangan untuk iman ku bayar. Mulane ra gelem iman, mergo wedi bayar. Makanya kita berdakwah itu harus semurah-murahnya karena ketika orang enggak mau bayar karena mahal, salah nom siku. Lha iya kan, Gus? Mat, jangan-jangan mereka ra gelem iman ben arek bayaran. Mulane mau iman kok dadak bayar. Oke. Okay. Wah, niku kula tulis yuk. Bener ana sampean ngendi kiai bener tenan. Kuwi nek utang. Yo nek bab mutalaah kula mboten ate guyon terus ilayah milkiah mboten ate guyon. Ada beberapa tafsir maknane ngono kabeh. Kan ajron di sini itu kan Imam sinten Sayyuti cek menina apa ajron. Nek gone tafsir Senawi digenti ujroh napa? Digenti ujroh. Karena itu lebih gampang. Jangan-jangan mereka ndak gelem iman. Iku mergo nek iman mbok tarik iuran. Mulane mo iman. Bentuknya tetap pertanyaan, apa? Pertanyaan. Nah, kalau masalahnya itu, sing salah sing narik upah. Iya kan? Karena enggak maunya iman karena ada tarian. Mulane dhewe Mbah Mun niku pangeran anggere tarif ora koyo mantek. Nak mantek kan jamek manek mutorit mun ajis nak pangeran enggak. Ya kau mitabiul mursalin itabiu malayas alukum ajr. Jadi ukuran wong apik mbek ora iku ya salukum ajr mbek layas alukum. Ini, nah tafsir itu masih bentuk pertanyaan. Ini tafsir tajil ya, orang-orang juga kayak kitab. Ini kita pulas puna. Tapi foto kopi ya lah ya, tapi yo keramatnya hilang. Mau surat apa ini? Nun ya. Kalau setuju model Imam Kalabi, kalau nafsiri langsung istifham itu dua ya. Karena untuk memastikan Rasulullah itu tidak pernah soalul ujroh. Woi ajrit diganti ujroh ya, karena di tafsir munir memang ajron diganti. Kalau wajah ya. Amtas aluhum ajro. Terus fahum ane. Maknahu anta la tas aluhum ujrotan alal Islam. Fatah kulu alaihim. Fala ujrolahum fitarkihim al Islam. Muhammad, kamu tuh tidak pernah minta upah untuk orang masuk Islam. Maka mereka tidak punya alasan kalau enggak mau Islam. Wong ra ono upah ya. Ora ono tarian kok. Mulane ana wong seneng kowe ra sido mergo tarian salah sing narik. Bang ya. Ya tadi. Nah, iki gak foto gak iki ben ben ana seksine apa? Amtas aluhum. Nek ra didono golek iki ndek wong sinaune urung khatam. Niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amtas aluhum ajran ma'nahu anta la tas'aluhum ujratan 'alal islami fatadkhul 'alaihim fala 'udra lahum fi tarkihim al-islam. Maknane Jawa ngono. Maknahu utawi maknane qaulillahi amtas alum ajran anta utawi sira Muhammad iku la tas'alu ora njaluk sapa sira Muhammad hum ing wong akeh ujratan ing opah 'alal islami ing atase Islam fatadkhul mongko dadi sebabe abot 'alaihim apa ujro alim ing atas wong akeh sak mongso-mongso ora njaluk apa fala ujro mongko ora ujro iku maujud lawan gede wong akeh fitar kin ing dalam ninggal wong akeh al-islam ing islam salah niki kula waca nggih niki sampean ngerti nak aku sinau ku tenanan ngajiku tenanan ini yang ditafsir Munir teng kitab halaman 396 nggih sami masih di ayat amtas aluhum ajran ay amtal tamisu min ahli makata ajran dunyawian alal iman fahum li adli dhalika mukallafuna hamlan faqilan min ghoramatin maliyatin yu'tuna kaha mulani fayu ribiuna angka. Apakah engkau Muhammad pernah punya pungutan duniawi sehingga mereka kalau mau Islam takut kena pungutan? Nah
Terus ini kalau di tafsir Tabari, nggih rungono nggih. Ini tafsir Tabari. Atas alu ya Muhammad haula'il musyrikin billah alama ate taumhi minan nasiha sak teruse minal haqqi thawaban wa jazaan. Fahum mim mahram mutalun yakni mim mahram tak cari di kamus di Munjid atau beberapa kamus. Mahram itu tebusan yang harus dibayar, tebusan yang. Jadi kalau mau Islam pikirannya iku mbayari piro? Jadi termakna dari sekian tafsir kalau paling cocok di tafsir Kalabi ya. Karena istibahnya langsung dibuang. Istibahnya dibuang terus Muhammad kamu tidak pernah minta upah untuk orang masuk Islam. Sehingga kalau tidak mau Islam, terus tidak ada alasan. Istibahnya dibuang. Ini termasuk tafsir Kalabi. Imam Suyuti sering pakai tafsir apa? Kalabi. Macam lah ya, kita apa itu? Tidak ada macam lah. Nah istibahnya. Atam tenan ya, kondang ya. Kondang. Katam paham, mau nonton terang, orang paham. Terus dia. Nah, terus amain tahu mulai. Oh nonton yang sanding mengakai alwi putih barang kau biarlah pun makut. Allah dikang di kang jembat di putih barang web. Bahu mengutai mengakai yak itu nan lebih tembok kafe misalnya lah makut mayak. Pasti mau kata baru sirah lebih kumirah jika mari ketentuan pangeran sirah fiim yang dalam mengkafir di mayak. Walau takun nana jono siro kasoi bilhut toyo wong kang dua ini iwa maksudnya penghuni iwa kita jaring dalam sepak wal ajilati lana bahwa Yunus alaihissalam Muhammad kan ada di nabi kok Yunus nabi kok mutung nabi kok minggat berminggat di tali iwa ribet jadi walhasil ora oleh mutung itna dan alikane undang-undang sopo nabi Yunus ga arob bahwa wakali dan nabi Yunus maghrib yang sing buta mamlu untuk sing kang sing kebaya pada rumah kita ibar nilu laula anta jarok mbok lamun ora metu ing nabi Yunus asrukahu nikmatun rahmatun rabbi lanu bi rabbil arq itene den dua sapa Yunus min batil sing jerone iwa bil arq ing bumi sing luas bil ardi fada sing bumi sing luas bahwa hale ten nabi Yunus sing matmun sing dibaiki tapi laki nau tapi nek ora wae ora pima welas sapa wah mlane fanu bi ra mongko den dua sapa Yunus ya matmun hale ora den baiki dan itu berkahnya tak ya namo berkahnya falaula annahu kana minal musabbihin. Fattafa mongko milih ing Nabi Yunus sapa rubu dinubati kelan kenabian. Fajala mongko gawe sapa Allah ing Nabi Yunus minas solihin ayil anbiya. Mulane mutung ya oleh, nak mutunge wong saleh. Nate Nabi Yunus mutung ya tetep dadi nabi. Ya dadi mutung sithik-sithik ku ya. Wa iya kasulan memeh, wa ina sine kelakuan, wa ina sine kelakuan ya kasu iku memeh. Sapa alladzina kafaru laisu kana kaitine njungkelno sapa alladzina kafaru kang kira bidho milya la yusrikuna wa fatiha la yusrikuna. Ya absorihim kelan peninggal-peninggale kufar. Yang dulu nasi ningali sopo kufar ilai kamaring siro nazoran kelan peninggalan sajidan kang sandar. Ya kasu kang meme opo nazor ku ayu sri aka yang to jungkel no opo nazor ka ingsiro Muhammad wa iskita lan jujur no opo nazor ka ingsiro memakan. Jadi kalau banyak versi itu Bani Asad itu senengani tirakat terus sangking kuatnya tirakat itu duwe kekuatan ain. Jadi aku nak dulu uangnya terus rasa sadar juga. Jadi ini dimaksud orang Arab kena penyakit apa? Ain itu ada kelompok tertentu yang ditirakat terus dimeripat, sing julik, sing tajem. Jadi itu sebagian tafsir darah ini Bani Asad itu di kekuatan layu siliku naga ya, sebagian tafsir mau, sebagian yang lain ya enggak. Pokoknya semua kebenaran dilawan dengan picingan mata itu ya layu siliku naga ya sorry. Lama sami ismangsani kerungu topo kufar adjito ing jito kufar maknanya Quran ayil Quran wayaku lanu kitab topo kufar asadan innahu lama jenis satan Muhammad lama jenis jenisan bisa beli Quran kan topo Quran lajikang kang teko apa kang teko apa Muhammad di lan Quran wa mahwa lan ora nate Quran iki lazikron kecuali iki mau itu lil alamin ke pinta alam kabeh e sini di sisi wal inti maknane lagi iso ora dadi timbul bisa babi lan Quran apa diminun apa ah tentang fotokopi kalau waca iki akhir ya mati ya wes wes ketekel ana tuh ana tuh bilang oh iya iya serong dia kayak yang on itu ya tetap juga. Jadi apa tahu mungkin dari tetap masih itu orang untung bagi sekini. Tadi kajian ilmu dan nasihat dari Gus Baha ngaji tafsir Jalalain Quran surah Nun atau Al-Qalam ayat 33 sampai 52 khatam surah dengan tema jangan menjadi miskin, karena kalau sudah menjadi miskin kita suka diatur atau tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga kajian ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mendukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe.
Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.